Halo, ketemu lagi bersama saya Adrian di Chef of the Month. Chef of the Month kali ini akan berbagi resep yang simple dan cara membuatnya juga mudah sekali. Apalagi sekarang kan kita masih karantina mandiri nih. Nah, saya punya resep yang spesial, enak dan cara membuatnya juga mudah sekali. Nah, ini juga cocok untuk sahur atau buka puasa. Yuk kita masak sekarang. Oke, untuk bahan-bahannya di sini ada sayur oyong, soun, tepung maizena, cabai rawit, bawang putih, lada, penyedap, dan juga saus tiram. Oyongnya polanya seperti ini, terus soalnya direndam. Oke, ini siap dimasak. Kita tumis bawang putih sama cabai rawit, lalu udah wangi. Lalu kita masukkan oyong. Saus tiram. Lalu kita masukkan air secukupnya, kasih bubuk lada, penyedap, masak sampai empuk, baru masukkan soun. Selanjutnya kita masukkan sounnya bersama larutan maizena. Wow, ini udah matang, ini benar-benar so simple, fresh and simple cooking tuh. Wush, enak banget ini. Enak dan sehat tentunya. Wow, udah matang ini. Wow, ini adalah oyong saus tiram dengan soun. Ini enak banget ya, coba lihat. Tuh. Cara membuatnya juga mudah sekali dengan bahan yang murah meriah yang ada di kulkas. Nah, ini juga cocok buat sahur dan buka puasa. Nah, buat kalian yang karantina mandiri bisa punya ide-ide yang masak yang enak, simple, dan sehat tentunya. Endes.